Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Nasa'i, "Al-bai'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima." Penjual dan pembeli berada dalam khiyar, pilihan, boleh meneruskan transaksi atau memberhentikannya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan transparan, saya jual mobil saya. Ditanya oleh pembelinya, apakah mobil ini pernah tabrakan? Jujur kalau pernah, iya, di bemper bagian depannya pernah tabrakan dan saya sudah masukkan di bengkel. Silakan periksa. Jujur dan transparan. Maka kata Nabi SAW, keduanya akan diberkahi. Jadi transaksinya ini. Tapi kalau kita bohong, enggak pernah tabrakan kok. Pastikan dia cuma ambil nomor telepon, pergi dan tidak akan terjadi transaksi. Ini janji dari Nabi SAW, enggak mungkin salah. Kalau keduanya jujur, transparan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Kata para ulama hadis maksudnya, dijadikan transaksinya, yang menerima uang dari transaksi diberkahi cukup dari dia, bahkan melampaui kapasitas kebutuhannya, dan orang yang membeli juga diberkahi, barang itu tidak rusak. Sebaliknya, jika menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual belinya, diangkat berkahnya, maka tidak akan terjadi keberkahan atau mendapatkan keberkahan. Kata beliau penulis ini, lihatlah saudaraku, tentang akibat dusta dan bertransaksi dengan keharaman, berupa riba, kecurangan, dan selainnya. Sesungguhnya itu menghilangkan keberkahan. Siapa yang melakukan kecurangan dan menyembunyikan cacat barang karena menginginkan keuntungan yang lebih, maka ia dihukum dengan kebalikan tujuannya, yaitu hilang keberkahan harta yang diambilnya. Meskipun bertambah secara kuantitas, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Atau ia didera musibah, petaka, penyakit, atau sesuatu peristiwa, lalu ia membelanjakan harta tersebut untuk mengatasi musibah yang menimpanya. Namun jika ia jujur dan menjelaskan cacat barang serta tulus kepada saudaranya sesama muslim, maka harga barang itu menjadi sedikit, tapi Allah Ta'ala memberkahi harta tersebut. Banyak orang pada masa sekarang mengeluhkan sedikitnya keberkahan harta, padahal hartanya sangat banyak. Hindari dusta, teman-teman sekalian. Hindari sumpah hanya untuk melakukan barang kita. Saya tawar sekian, demi Allah belum sampai modalnya, padahal sudah ada keuntungan. Untuk apa? Saya belum bisa jual dengan harga seperti itu. Kalau mau beli dengan harga sekian. Bahkan Nabi SAW memastikan orang yang memudahkan transaksinya, samhan idza ba' wa samhan idza syara', dia selalu meringankan, sudahlah, sudah berkah, yang penting ada keuntungannya, saya jual. Kalau dia beli transaksi, dia sudah tahu saudaranya ini, dia sudah bisa dapat untung, saudaranya juga sudah dapat untung, baiklah saya beli, enggak ditekan sama dia sehingga dia sudah tahu dia bisa untung, masih tamak dengan keuntungan yang lebih besar. Kata Nabi SAW, orang akan diberkahi hidupnya kalau dia selalu mudah dalam transaksi, mudah dalam membeli, maka akan diberkahi semuanya kebutuhannya. Sebaliknya, sumpah yang berbahaya hanya karena ingin berdusta, teman-teman. Kata Nabi SAW, al-halifu munafiqatun lis-sil'ati mumhikatun lil-barakah. Sumpah yang melariskan barang dagangan karena dusta itu akan menghilangkan keberkahan. Mungkin akan terjadi transaksi, tapi keberkahannya diangkat. Untuk menjual mobil, untuk menjual rumah, dipastikan segala sesuatu positif. Kalau Anda transaksi dengan seseorang, semua barangnya itu positif, tidak ada sesuatu yang dianggap negatifnya. Bahkan pada saat kita tanya, kira-kira negatifnya produk ini apa? Kalau saya beli mobil ini, apa kekurangannya? Gak ada kekurangannya. Semua bagus. Mustahil. Bagaimana caranya? Walaupun mobil baru. Oh iya, kekurangannya kadang-kadang mesinnya udah panas. AC-nya kadang-kadang seperti ini. Atau apalah. Tapi punya kelebihan yang seperti ini. Jujur apa adanya. Allah akan berkah. Tapi kalau seseorang selalu kita transaksi, tidak ada aibnya. Bahkan rumah yang tua, bahkan juga mungkin kendaraan yang sudah sangat tua, dia masih mengatakan tidak bagus, tidak pernah begini, tidak pernah begitu. Mungkin sudah bersekian kali mogok misalnya. Maka tidak akan diberkahi saudaraku. Bersumpah, yaitu bersumpah atas jual beli, dan ini tidak boleh, haram dalam agama. Memang dapat melariskan barang dagangan, yaitu terjual dengan harga yang banyak, tapi tidak ada keberkahan pada harta ini. Lalu apa gunanya? Banyak pebisnis pada zaman sekarang mengalami kebangkrutan dan hutang. Hutang mereka menumpuk tidak lain karena disebabkan muamalah yang diharamkan, terutama masalah riba. Semoga Allah melindungi kita darinya dan dari segala keharaman. Ini poin yang pertama, masalah hilangnya berkah.